Zakat Pulau Pinang pada Khamis 19 Mac mengumumkan bantuan khas RM500 kepada peniaga dan penjaja kecil dalam kalangan asnaf dan fakir miskin di negeri ini berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Dato' Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman berkata, langkah itu diambil memandangkan golongan itu berdepan masalah hilang punca pendapatan susulan perintah yang dikeluarkan kerajaan berikutan penularan COVID-19. Antara syarat untuk mendapatkan bantuan khas itu adalah pendapatan bulanan peniaga tidak melebihi RM2,000, pemohon tiada wang simpanan melebihi RM5,000, pemohon harus bermastautin dan menjalankan perniagaan di Pulau Pinang, serta hanya ketua keluarga yang layak memohon bagi setiap isi rumah. Kita telah pun bermesyuarat dan mengambil keputusan untuk memberikan sumbangan kepada tiap-tiap yang terlibat ni sebanyak RM500 sekaligus dan cara untuk memohon daripada zakat ialah dengan mesin orang dan disahkan oleh pengurusi khadiyah dan di tempat masing-masing, di tempat peniaga itu bermastatik.